istri meninggal dalam keadaan suami reda kepada dia sebab dia tak pernah susu. Masuk dia ke dalam ataupun kalau dulu-dulu dia khusus pun dia minta ampun kepada suami dia, suami dia maafkan dia pun masuk ke dalam syurga. Itu makna yang kedua. Makna ketiga apa? Mana-mana isteri yang khusus dia tinggal dalam keadaan khusus kepada suami dan tak pernah minta maaf kepada suami, dia tinggal, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang kita berkata elok diperingatkan istilah khusus tentang ayat hadis Nabi. Kalau Nabi misalkan Nabi kata kamu kalau meninggal aku tak, abang tak ada tuan kamu, kamu tak akan masuk syurga. Mana ada? Kalau dah macam tu ada, kita tengok apa yang diterangkan oleh orang kita istilah khusus. Dan menyebut ada lagi satu hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang isteri itu tidur, batat tidur, hajiratan firasha zawjiha, hijrah, perkataan hijrah, hajirah, dia tinggalkan firasha ni katil zaujiha, suami dia itu pun banyak kita boleh faham itu. Kadang-kadang tidur sama tapi tak layan suami, suami picit-picit belakang, wah putu gayung pun tapi picit belakang saya, biar tidur sana ni sama lah suami. Tak mesti tinggal tu di tempat tidur, tak mesti tinggal terus tempat tidur, tak mesti tidur sekali. Isteri bukan tak uzur, tapi isteri tak mahu melayan kehendak suami. Suami picit-picit tu faham lah, dia picit-picit tak faham lah, takkan tu tak faham. Takkan tua tu faham, walaupun tua pun faham lah. Suami picit-picit tu, dia suruh kita picit dia. Tak mesti kata nakkan perhubungan batiniah, tak mesti. Yang usia lah, kalau usia dah 65-70 tak tahulah saya, tapi memang ada orang umur 65-70 dapat baby, ada. Jangan kata tak ada. Tuan-tuan tak cakap, dia tengok Datuk Jamin Hassan tak lama lagi. Dia kahwin dengan janda umur 44 tahun bayi saya. Tengok tahun depan, ada baby dah. Kalau ada baby, mana tu jalan tu, hebat tu. Apa tak hebat je? Bapak ni tersiap sehari umur 90 pun hebat lagi. Mata terang lagi, jalan tu punya tongkat lagi. Takkan Datuk Jalal dah remeh, kata orang sembilan dah remeh, remeh ni. Kata orang Perak dah mangkok. Kata Perak mangkok. Kata orang sembilan dah remeh. Dah mangkok, Datuk Perak dah mangkok. Takkan Datuk Jalal dah mangkok, tengok tu depan. Dia kahwin tahun ni, tunggu tu depan, ada baby. Faham lah. Itu sebab Datuk Jalal belikan untuk isteri dia set urutan kursi urut elektrik untuk pelipu apa sebagai antara. Faham-faham tu isteri, kalau tak faham juga tak tahu lah. Dia ada lagi dia punya power tu, dengan izin lah. Jadi isteri buat apa tak faham, ish tunggu abang kat tua pun nak bicik-bicik lagi lah. Alamak eh, tidur lah. Besok wajib. Suami tarik bunga masam. Yalah pusing. Suami tak marah. Suami tak marah. Suami pusing elok dahan dekat ni. Tapi suami menyimpan rasa terkilat.
suami menyimpan rasa kecewa. Masak suami pun tidur tu duduk pegang belalai, kerja ni duduk pegang belalai, wuh sedar pagi besok bangkit basah kan. Suami teringin isteri buat tak faham ni, tak mahu cakap lah. Kalau itu keadaan dia, la'anat hal malaikat hatta tusbih, malaikat melaknat si isteri sampai subuh besok. Kalau suami itu berkendak, kalau suami itu tak berkendak, dia lain. Macam tuan-tuan muslim dulu kan, tak kisah kan, tak kisah, tak apa, isteri semua, abang tidur dalam tinggi saya imeh kan. Kita pun dah, kita dah tahu isteri kita umur 65, kita umur 70, tak apa lah. Faham lah, kita perempuan, kita pun tak ada rasa, tak ada rasa marah pun. Tak masuk, kata kena paham dulu. Dengan kuota semua, ada situasi, dia pun situasi tu. Situasi macam si suami macam mana, isteri macam mana. Tapi ini dia kan, Nabi SAW sebut dalam hadis, kalau suami isteri menolak ajakkan suami sehingga suami kecewa, suami maju, malaikat akan melaknat si isteri sampai ke sekiranya dengan peringatan itu isteri-isteri kembali menunaikan wajibannya, itulah yang terbaik. Apabila isteri benar-benar anjur tuan-tuan, kalau dah beri peringatan dan nasihat, dia mau berubah, dia pun agak tak tahu lah kan, mungkin tak alpua ke, fikir balik kita pun pada saat kita pun start ini kita cabut pergi kedai mamak, dia minum teh dulu ke apa, dia pun datang mesej WhatsApp, abang baliklah dan makan dia, bagi emoji senyum kan. Bagi balik kita masuk buka pintu, dia peluk kita, minta maaf, boleh nangis basah bau kita dengan air mata, minta maaf abang, kasihan dia tak tahu lah. Kita pun kata tak apa lah, kita sebagai suami pun jangan egg pula. Tunjuk egg kat sekat isteri kan. Kita pun boh lagi minyak terbakar. Dan macam tu kita sebagai suami elok bersifat pemaaf. Manusia mana yang tak bersalah, dia sedar kesilapan dia. Namun, tapi apabila isteri benar-benar khusyuk dan terus enggan, suami hendaklah meninggalkannya bersendirian di tempat tidur. Hal ini adalah kerana perbuatan tersebut semua berkesan untuk meninggalkan. Ini kata pengarah kitabnya. Tengok mantap ada perubahan. Kita pula yang balik. Reti pun balik. Ingat tak reti balik tadi? Ada lagi tinggi boleh. Eloklah tak balik pun. Balik menyemak. Ambillah baju-baju tu, pergi balik rumah mak awak. Pergi awak pun tak, tak siap. Kalau dah macam tu pun, kena buat langkah yang kedua. Ingat tu betul lah. Itu je, buat sebentar lah. Mungkin perbuatan dia tu boleh mengajar dia. Oh, kita satu dua hari jadilah macam ini di hotel. Kalau di hotel pun ikon sedap, boleh layan TV kita. Duk mana layan TV, kita kena layan cara mesti kita tengok TV. Nak tengok TV yang kita minat, tak boleh nak tengok bola, tak boleh. Nak tengok apa pun tak boleh, kena ikut dia. Contoh kan, mungkin dengan cara itu dia akan berfikir balik silap. Dia kata pengarah kita,